Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah. Saya telah terima surat daripada Littleton, ketua di London. Dan dia tak setuju apa yang kita minta. Dan dia tak mau jumpa kita. Jadi saya dah berpakat dengan rakan-rakan yang ke atas ni untuk sama-sama pergi London. Hari ini saya mau tanya pada saudara semua, setuju ke tidak? Kita sebenarnya kita tak cukup duit nak pergi. Kita nak kena pakai banyak nak tanggung kami kat sana. Jadi kami akan tolong Tunku. Ya. Saya akan sokong Tunku. Ya. Ya. Kami akan sokong. Saya dah 10. Aku pun dah 10. Kita bagi 5. Asalkan ada cukup lebih, sambang balik rumah dah lah. Terima kasih. Terima kasih, Ina. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam semangat bulan kebangsaan bersama saya Nisa K dalam Teroka. Apa khabar semua murid-murid yang sedang menonton kami di rumah? Saya harapkan anda semua sihat, sejahtera dan bagi mereka yang telah melengkapkan dua dos vaksin, walaupun kita boleh keluar membeli belah, boleh makan di kedai tetapi kekal jaga SOP di mana saja kita berada. Anda disarankan untuk memakai pelitup muka secara berganda. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, hari ini bukan Maya Karin tetapi Nisa Karin ada di sini bersama-sama dengan anda untuk mata pelajaran sejarah yang akan kita belajar dan teroka bersama-sama pada hari ini. Baiklah, bulan kebangsaan dan sambutan 31 Ogos juga tidak lama lagi. Jangan lupa tema kita tahun ini adalah Malaysia Prihatin, kibarkan jalur gemilang sebagai tanda solidariti. Jadi jom kita nak berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita tonton profil beliau. Oh, maaf. Kita tak ada profil. Suka-suka hati je saya. Ya, sebenarnya cikgu ni dah ada di sebelah saya. Apa khabar Cikgu Ridwan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya cuba nak prank rakan-rakan kita di rumah. Ya, betul. Cikgu pun agak terkejut kan? Ya, terkejut. Baiklah, Cikgu Ridwan. Sila perkenalkan diri cikgu untuk murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan cikgu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Ridwan bin Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur atau lebih dikenali dengan gelaran GTR. Great Teacher Ridwan. Great Teacher Ridwan. Tapi itu macam nama Instagram, cikgu, ya? Ya, lebih kurang. Ya, boleh cari kat Instagram. Itulah nama dia kat situ. Baiklah. Betul. Saya kira murid-murid di rumah ataupun penonton Didik TV sudah tidak asing lagi dengan kehadiran Cikgu Ridwan di Didik TV. Nampak Cikgu Ridwan, kita ingat satu je, cikgu. Betul.
Mata pelajaran sejarah. Betul. Pastinya hari ini ada sesuatu yang menarik yang nak kita pelajari bersama-sama. Tetapi sebelum itu, mestilah saya nak ajak rakan-rakan untuk masuk ke kelas teroka kita pada hari ini. Ya, jadi jom kita persilakan rakan-rakan kita dari Sekolah Menengah Agama, Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Assalamualaikum kawan-kawan. Hai. Selamat pagi. Wah, ini dia. Semuanya manis bergaya dengan batik ya. Ya, ini adalah rakan-rakan saya terakhir ni. Baiklah, jom kita berkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Kita panggil satu persatu. Kita mulakan dengan Anur. Silakan Anur, perkenalkan diri anda. Hai dan assalamualaikum. Nama saya Ani Naurah, boleh panggil saya Nur. Terima kasih, Nur. Kemudian kita ada rakan kita yang bernama Afifah. Silakan, Afifah. Hai, assalamualaikum. Nama saya Afifah Mardiah. Boleh panggil Afifah. Terima kasih, Afifah. Seterusnya, murid yang bernama Nazimah. Silakan, Nazimah. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Nazimah Rashidah binti Muhammad Rasti dan boleh panggil saya Nazimah. Terima kasih. Kemudian kita ada Iris. Silakan, Iris. Hai, assalamualaikum. Nama saya Iris Arisa. Boleh panggil saya Iris. Baik, terima kasih. Kemudian kita ada Putri. Silakan Putri. Hai, assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Iman. Boleh panggil Iman. Terima kasih Iman. Kemudian kita ada Siti Khadijah. Silakan Siti Khadijah. Hai, assalamualaikum. Nama saya Wan Siti Khadijah. Boleh panggil saya Khadijah. Baik, terima kasih. Itu dia keenam-enam murid yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang episod ini bersiaran secara langsung. Rakan-rakan di rumah, diharapkan anda semua sudah bersedia dengan topik kita pada hari ini. Jadi tibalah masa saya tanya cikgu, ya. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Tadi saya tengok cikgu betul-betul dalam watak Tumpak Berahman. Dalam satu situasi mungkin cikgu boleh jelaskan serba sedikit. Silakan cikgu. Baik, sebenarnya apa yang kita akan teroka hari ini, apa yang kita akan teroka ini adalah satu bahagian dalam persejarahan Malaysia yang menjadi satu perkara yang sangat penting yang harus diketahui oleh semua rakyat Malaysia, apatah lagi murid-murid kita, baik yang di atas talian maupun yang sedang menonton di rumah. Iaitu kita akan pergi kepada usaha rundingan kemerdekaan. Yang mana usaha ini kita lihat sebagai satu usaha. Kalau tak kerana usaha ini berlaku, Nisa, mungkin kemerdekaan kita ditangguhkan atau mungkin lebih lewat atau mungkin tak merdeka lagi sampai ini, kita masih di bawah British. Mungkin. Saya pasti ramai yang sudah pun menonton sedutan filem yang kita paparkan di awal tadi, di mana Cikgu Ridwan membawa watak sebagai tungku yang saya kira sungguh-sungguh beremosi, di mana rakyat tanah Melayu pada waktu itu sangat-sangat menyokong dan sanggup memberikan harta benda mereka untuk menjayakan lawatan atau perundingan ke London, Cikgu. Ya, betul. Baiklah, saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, mereka semua sudah bersedia. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita di rumah, murid-murid di kaca televisyen sedang bersedia mana-mana buku teks, mana buku nota. Jadi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teroka, Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, rundingan kemerdekaan Tanah Melayu antara wakil dari Tanah Melayu dengan pihak pejabat tanah jajahan London berlangsung dari 16 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, GTR atau Great Teacher Ridwan, dan rakan-rakan kita dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Jadi baiklah, saya kira semua dah bersedia untuk kelas kita pada pagi ini. Tetapi sebelum itu, seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun kita sudah boleh beraktiviti pelbagai di luar sana, jangan leka, kita mesti menjaga SOP. Saya silakan cikgu untuk kita sanitasi dahulu tangan sebelum kita mulakan aktiviti penerokaan kita pada hari ini. Silakan cikgu. Saya dulu, Nisa. Baik. Okey, kemudian saya cikgu ya. Ya, sila. Dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal di sini. Baiklah, saya dah bersedia. Ayuh cikgu, kita silakan. Boleh. Okey.
Jadi kalau kita tengok okey, untuk perhatian murid-murid di atas talian dan juga murid-murid yang sedang menonton kat rumah, hari ini kita akan bincangkan kalau buka pada silap-silap macam tadi Nisa kata, mana nota, mana buku teks. Okey. Saya dapat dah nota saya. Dah ada nota kena bersedia macam mana Nisa bersedia ni, nampak. Jadi kalau dah ada buku teks kat rumah tu mungkin boleh silap kepada bab 9 iaitu usaha perundingan kemerdekaan sebenarnya. Jadi kalau tajuk yang kita bincangkan ini adalah SK 11.3 dan kita akan pergi kepada SK SP 11.3.1 11.3.1 yang mana ianya memang khusus membincangkan tentang rombongan kemerdekaan ke London daripada perwakilan di Tanah Melayu, dan kita akan membincangkan dia punya persempadanan perbincangan dia adalah Tanah Melayu. Tanah Melayu. Tanah Melayu. Jadi ketika ni Sabah dan Sarawak masih lagi tanah yang berasingan, bukan lagi Malaysia, tetapi kita akan membincangkan skop dia adalah Tanah Melayu. Baik. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tengok dalam proses itu ianya merupakan satu wadah yang besar kerana kemerdekaan Tanah Melayu ni dia tak sama macam negara-negara jiran kita. Betul. Kalau kita tengok di Indonesia contohnya, mereka merdeka dengan pertumpahan darah, mereka berjuang, berperang, tetapi kita merdeka dengan rundingan. Begitulah secara hebatnya. Ya. Kalau dalam sumber tu dia tulis apa? On a silver platter, dia kata. Jadi sudah mesti semuanya berjalan dengan lancar di bawah perancangan yang baik, hasil usaha, perancangan, penat lelah pemimpin-pemimpin yang terdahulu dalam mengusahakan kemerdekaan Tanah Melayu ini tadi, ya Nisa. Baik. Jadi bersempena bulan kemerdekaan ni, sepatutnya murid di atas talian yang ada di rumah harus menghayati itu sebab awal tadi cikgu cari ni. Nak cari baju warna hijau ni supaya sama dengan baju watak tungku dalam dalam video yang kita tayangkan tadi. Baik, cikgu, saya sama. Cukup Maya Karin tak? Cukup Maya Karin. Tapi hari ni saya Nisa Karin. Yang tak cukupnya mungkin inci kot. Baik. Maya Karin tinggi lagi. Baik. Okey. Jadi kita tengok di dalam usaha rundingan kemerdekaan ni sebenarnya yang akan kita bincangkan hari ini sebenarnya dah jadi rombongan yang kali kedua. Tungku pergi ke London. Sebelum tu Tungku telah pergi kali pertama tapi tak mendapat hasil yang diharapkan dan mereka merancang untuk pergi kali kedua selepas pilihan raya Persekutuan 1955. Okey, jadi mereka pun pergi. Jadi mereka pergi ni selepas pilihan raya Persekutuan 1955 itu dimenangi oleh Perikatan 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Jadi mereka adalah kerajaan hari itulah. Kerajaan hari itu dan mereka merancang untuk minta. Dan kalau kita faham juga bahawa kemerdekaan itu asalnya ditetapkan oleh British lebih lambat. Bukan pada tahun 1957. Ditetapkan lebih lambat. Tetapi hasil daripada rundingan yang akan kita teroka hari ini, kemerdekaan itu jadi lebih awal. Maksudnya rundingan itu berjaya. Dan saya kalau tidak silap daripada pembacaan saya, rundingan itu berlangsung beberapa hari daripada kejap. Saya ada nota, cikgu. Cuba saya ada nota. Nota cikgu saya haraplah betul ya. Takut salah nanti pun masuk salah pula. Okey. Rundingan berlangsung dari 18 Januari 1956 sehingga 6 Februari 1956. Betul tak, cikgu? Dia awal sikit, 16 Januari sehingga 6 Februari, betul. Maknanya lebih kurang 2 minggu. 2 minggu ke 3 minggu macam tu lebih kurang. Baik, kita bercakap-cakap-cakap. Cuba kita tanya dengan murid-murid kita di atas talian. Pernah dengar tak tentang rundingan kemerdekaan ni? Pernah dengar tak? Ni yang murid-murid atas talian ni. Siapa nak jawab? Pernah dengar? Ada yang nak kongsikan? Yang ramai-ramai pergi London tu ke? Ramai-ramai pergi London. Okey. Okey, dia punya ayat tu, Nisa. Yang ramai-ramai pergi London tu ke? Macam jalan-jalan kan, tapi sekarang tak boleh ramai-ramai pergi London, tak boleh cross border. Betul. Tak boleh mengentas sempadan. Okey? Betul. Okey, yang lain. Okey, siapa yang nak kongsikan? Apa yang pernah kamu dengar tentang rundingan kemerdekaan ke London ni? Apa yang anda tahu? Apa yang anda baca? Saya tahu. Yang Tunku Abdul Rahman pergi dengan wakil-wakil parti Perikatan tu kan, cikgu? Tunku semestinya. Tunku. Baik. Okey. Baik, cikgu. Okey, seterusnya siapa lagi yang nak kongsikan? Okey. Ada lagi yang nak kongsikan?
Ha, bukan wakil perkataan je ada. Wakil Raja-Raja Melayu pun ada juga. Ha, tepat sekali. Yang ini yang perlu kita highlight kan. Ramai ingat hanya wakil perkataan. Tidak. Yeah. Ini adalah kemerdekaan tanah Melayu. Roni ingat dia nak merdekakan tanah Melayu. Siapakah tanah Melayu itu tanpa raja-raja dan sultan-sultannya. Jadi, mestilah ada wakil daripada Raja-Raja Melayu. Betul. Pastinya Raja-Raja Melayu, wakil-wakil Raja-Raja Melayu membawakan permintaan-permintaan yang sejajar dengan keperluan rakyat-rakyat tanah Melayu. Betul sudah tak, Cikgu? Sudah pasti. Okey, lain? Ada lagi? Apa ada lagi maklumat yang kamu pernah dengar? Berkerut dari masing-masing, Cikgu. Dah berkerut masing-masing. Okey. Sampai kat situ dia. Ya, betul. Sebenarnya memang rundingan itu berlaku antara wakil Parti Perikatan yang menang pilihan raya 1955 dan wakil daripada Raja-Raja Melayu. Okey, wakil daripada Raja-Raja Melayu. Dan daripada scene yang kita tengok tadi, awal tadi, so selepas daripada scene itu, jumlah dananya cukup terkumpul dan mereka pun memulakan perjalanan dan perjalanannya. Di sini kita akan tengok betapa kebijaksanaan Tunku dalam mengatur strategi ke London. Kalau kita tengok, ada dua parti. Baik, saya nak tanya. Siapa tahu? Okey, siapakah nama wakil-wakil daripada Parti Perikatan yang pergi ke London tu? Seorang? Siapa? Okay. Boleh siapa berikan? Wakil yang pertama? Ya? Silakan. Menteri Besar Perak Dato' Parlimen Bukit Gantang Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz. Ha, dia nak jawab wakil Raja-Raja Melayu dulu. Yeah. Okey, Raja tak Muda. Datuk Parlimen Bukit Gantang. Okey, lagi yang lain? Okey. Ada lagi? Ini wakil Perikatan, Cikgu kan? Ni wakil Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu. Okey. Lagi yang lain? Kita tengok nama apa yang dia boleh keluarkan. Tadi kita dah sebut seorang. Ha, teruskan Nafifah. Saya pun tahu juga, Cikgu. Okay. Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Ya, wakil daripada Raja-Raja Melayu juga lagi. Okey, lain lagi? Ada lagi? Saya, Cikgu. Silakan. Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Syed Muhammad Said. Syed Muhammad Said juga wakil Raja-Raja Melayu. Okey, lagi lain? Ada seorang lagi, Cikgu kan? Ya, ada seorang lagi. Siapakah? Dan ada juga Menteri Besar Kelantan iaitu Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Nik Ahmad Kamil. Nama pun handsome. Betul, terbaik. Okey. Wakil Perikatan tahu? Tak tahu. Wakil Perikatan? Ya, Wakil Perikatan. Silakan. Datuk Abdul Razak Hussein. Datuk Abdul Razak Hussein ataupun sekarang kita panggil dia Tun Abdul Razak. Ya, betul. Okey, seterusnya Wakil Perikatan yang lain? Kita ada tiga orang lagi, silakan. H.S. Lee. H.S. Lee. Okey, H.S. Lee. Okey, seorang lagi. Ada lagi? Dan ada juga Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Tun Dr. Ismail. Kalau kat KL ni glamour Tun Dr. Ismail. Jalan Tun Dr. Ismail. Depan ni belakang je. Betul, depan ke belakang. Dekat-dekat sini je. Okey, jadi itu adalah tanda-tanda penghargaan. Dan sudah pasti seorang lagi adalah Tunku Abdul Rahman yang memang kita tak perlu sebut. Tak asing nama ni. Memang kita dah tahu dah memang dia. Baik, kita tengok. Dekat mana kebijaksanaan Tunku ni tadi? Okey, kita tengok. Dalam perjalanan. Okey, kalau kita tengok pada peta. Kita tengok. Dalam perjalanan, daripada Kuala Lumpur ke Singapura, rombongan boleh sahaja untuk ambil penerbangan terus ke London. Tetapi oleh kerana adanya dua kumpulan yang akan bergabung demi tujuan yang sama, iaitu wakil Raja-Raja Melayu dan wakil daripada Parti Perikatan, Tunku memilih untuk memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Singapura. Okey, mengambil perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Singapura, kemudian daripada Singapura, rombongan mengambil jalan laut, naik kapal laut. Naik kapal laut terus ke Karachi, India. Kalau kita faham, naik kapal laut ni berbanding dengan kapal terbang, tempohnya lama. Sangat lama, Cikgu. Tempohnya lama. Itu yang kalau zaman ni, kalau saya tak silap, orang pergi haji makan masa sampai 3 hingga 5 bulan perjalanannya. Betul. Tapi Tunku memilih jalan tu. Okey. Kemudian daripada Karachi, barulah Tunku dan rombongannya berlepas ke London. Jadi jalan balik tu kita letak kat tepi dulu kerana dia memang perjalanan terus. Kenapa Tunku memilih strategi yang begini? Saya pun tertanya-tanyalah, Cikgu. Betul. Kenapa agaknya? Sebab naik kapal tempohnya sangat lama. Jadi kalau kita tengok dalam babak yang asal tadi, yang Tunku kata saya dan rakan-rakan saya dah bersetuju. Dia cakap nak pergi kan?
Jadi ini adalah kumpulan perikatan. Jadi mungkin mereka telah pun berbincang. Tetapi jangan lupa, ada satu bahagian yang lain, iaitu wakil daripada Raja-Raja Melayu yang mungkin tidak ada dalam perbincangan ketika itu. Jadi wakil Raja-Raja Melayu hanya bertemu dengan kumpulan daripada perikatan ketika dalam perjalanan. Baik. Jadi untuk berbincang di London, sudah semestinya mereka perlu kata yang senada. Tak boleh nak cakap sesuka hati, nanti wakil daripada Raja-Raja Melayu cakap lain, wakil daripada perikatan cakap lain. Jadi tidak senada dekat situ akan mungkin akan menyebabkan rundingan itu gagal. Mereka perlu seia sekata. Seia dan sekata. Macam lagu pula kan. Okey. Jadi daripada situ, kalau kita tengok ketika ini, tadi kita tengok dekat dalam perhimpunan di Dewan Dewan Masyarakat Cina di Melaka tu, satu peristiwa Nisa, ketika mereka nak berlepas ni daripada Singapura tu, dikatakan daripada sumber yang ada, dikatakan ketika itu hampir 10,000 orang rakyat daripada tanah Melayu berkumpul melepaskan kepergian Tunku dan rombongannya. 10,000 orang dengan semangat merdeka waktu itu, merdeka melaungkan kata-kata semangat kepada Tunku untuk melepas dan rombongannya. Jelas menunjukkan sokongan padu kepada Tunku dan wakil-wakil rundingan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi tanah air tercinta kita. Itu sebab kalau kita tengok pada 1 Januari 1956, pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar. Waktu inilah 10,000 orang mengiringi dekat situ. Cuba kita bayangkan ni, saya ada dekat situ. Merdeka. Melihat kapal berlabuh, kapal tu bergerak jauh dan laungan-laungan itu masih lagi kedengaran. Sayup-sayup membau semangat tu sehingga ke London. Saya tak dapat bayangkan. Saya rasa teruja dan naiklah bulu roma. Betul, sama. jadi keadaan begitu, dan apabila tiba di Karachi, dan kenapa Karachi? Kerana ketika itu kita faham bahawa pejabat tanah jajahan yang wakil daripada British untuk mentadbir kawasan Asia Tenggara adalah di India. Itu sebab mereka ke Karachi. Mungkin ada wakil daripada pihak British yang menunggu di sana, dan barulah mereka menaiki kapal terbang dan berlepas ke London. Baiklah. Jadi rakan-rakan kita di Google Meet, sebenarnya saya nak dengar lebih banyak perkongsian daripada mereka, tetapi kita akan berhenti rehat selepas ini. Kita akan bersama-sama kembali di Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, Kerajaan British akur untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu, dan satu perjanjian yang dinamakan Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. Terima kasih kerana masih menonton Teroka di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang membincangkan subtopik 9.1 usaha rundingan kemerdekaan yang mungkin membawa kepada keharmonian dan kemajuan negara kita pada hari ini yang kita nikmati. Jadi jom cikgu, kita teruskan dengan aktiviti kita. Silakan. Okey, bukan mungkin memang pasti. Memang pasti. Kerana hasil inilah. Baik, tadi kita dengar murid-murid kat atas talian ni. Wah, kita tanya perikatan, dia bagi raja. Kita tanya raja, dia bagi perikatan. Wah, semua dia tahu. Mari kita tengok. Adakah mereka ni betul-betul tahu ataupun dah cacah je ni. Okey. Jom cikgu, kita uji mereka. Kita akan buat satu permainan. Okey, dekat depan kita ni, kita ada 5 kotak. Tapi kita ada 6 pelajar. Kita ada 6 murid. So, 6 murid, kita akan cabut 5. So, yang baki tinggal 1 tu. Kenapa jadi? Memang itu dia punyalah. Dia tak boleh pilih lagi. Betul. So, kita tengok Okey, kita nak mula. Okey, kita mulakan dengan siapa? Siapa agak-agaknya murid dekat atas talian ni yang nak cabut dulu? Siapa nak mulakan atau bisa pilih? Saya rasa biar dia. Kita bagi dia. Kita bagi dia. Baik. Okey, siapa yang nak mulakan? Siapa nak mula dulu? Siapa nak cabut dulu? Saya, cikgu. Ya, Ano. Okey, Ano nak kotak apa, Ano? Saya nak kotak warna biru. Warna biru. Okey, bacakan Nisa. Warna biru siapa? Okey, di bahagian belakang kotak ini tertulis nama Tun Dr. Haji Abdul Aziz Haji Abdul Majid. Okey. Baik, Ano, dengar Dengar arahannya baik-baik. Okey. Nama yang disebutkan oleh Kak Nisa kamu tadi, kamu
kena menyatakan. Agak-agaknya, kalau kamu yang berada di tempat nama tersebut menyertai rombongan kemerdekaan ke London, apa yang akan kamu bincangkan di sana? Kamu nak minta apa agak-agaknya? Teruskan, Noh. Cuba. Kalau saya jadi Tun Datuk Encik Abdul Aziz Abdul Majid, saya mahukan kemerdekaan kerana kita perlu membuka jalan untuk minda negara yang kekal lama dan bebas dari segala penjajahan demi tanah air kita. Semangat merdeka. Semangat. Bebas. Yang itu yang nak dengar tu. Okey. Baik, terima kasih, Nur. Lepas, ya. Lega, Nur. Lega, Nur. Dah lepas. Baik, kita pergi yang seterusnya. Okey, siapa nak cuba pula kali ini? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba seterusnya? Silakan, Putri. Iya. Saya nak warna merah. Warna merah, Cikgu. Warna merah? Baik, okey. Agaknya mereka ni memang sayang dengan wakil raja-raja Melayu ni. Cabut yang pertama wakil raja Melayu, cabut yang kedua wakil raja Melayu. Betul? Tadi tanya perikatan pun jawab wakil raja Melayu. Bagus, sesuai dengan penampilan dia, dengan selendang dia. Baik, saya bacakan nama dia, Iman. Okey, dengar baik-baik. Datuk Muhammad Syed Muhammad Said. Kalau kita tengok, ada gambar dia. Mana satu gambar Datuk Muhammad Syed Muhammad Said ni, ada kita letakkan di sini. Okey, Iman. So, kita ulang, Okey, kalau kamu jadi Datuk Muhammad Syed Muhammad Said ni. Kalau kamu jadi Datuk Muhammad Syed Muhammad Said ni dan menyertai rombongan kemerdekaan ke London, apa yang akan kamu rundingkan di sana? Kalau saya Datuk Muhammad Said, saya tidak mahukan Parti Perikatan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan barat di tanah Melayu. Mahu Parti Perikatan ambil, ambil kepentingan-kepentingan British tu kerana ianya di tanah Melayu, so jadikan dia milik tanah Melayu. Dioperasikan rakyat tanah Melayu. Betul. Okey, kita tinggal dengan 3 kotak saja lagi, Cikgu. Kita masih ada 3 kotak, tapi kita masih ada 4 murid. Siapakah yang tak dapat mencabut kotak? Siapa nak cabut seterusnya? Baik. Okey, siapa nak cabut seterusnya? Okey, Khadijah, silakan Khadijah. Ya, Khadijah. Saya nak warna hijau. 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 Okey, baiklah. Tokoh yang tertulis di sini Tan Sri Datuk Haji Nik Ahmad Kamil bin Datuk Nik Mahmud. Ini wakil raja-raja Melayu, Menteri Besar Kelantan. Ya, wakil raja-raja Melayu, Menteri Besar Kelantan, betul? Jadi, soalannya, Cikgu. Ya, okey. Apakah yang akan kamu rundingkan kalau kamu jadi Datuk Nik Ahmad Kamil ni, menyertai rombongan kemerdekaan ke London? Apa yang kamu nak bincangkan di sana? Kalau saya jadi Datuk Nik Ahmad Haji Mahmud, saya nak institusi Raja-Raja Melayu dikekalkan di negara ini. Institusi Raja-Raja Melayu dikekalkan. Yalah. Sesuai dengan namanya Wakil Raja-Raja Melayu. Mestilah kita nak supaya Raja-Raja Melayu itu menjadi relevan di dalam negara baru yang akan tercipta, yang akan lahir apabila kemerdekaan itu diumumkan, apabila rundingannya berjaya. Baik, seterusnya. Siapa lagi nak cuba? Kita ada kotak oren dan kotak kuning sahaja. Saya, Cikgu. Silakan, Iris. Saya pilih warna kuning. Warna kuning. Ni warna kegemaran Kak Nisa. Pandai je diorang ni. Sana sini kan. Okey. Baik, Iris. Ini nama yang agak tidak asing, tak asing. Wakil daripada perikatan. Okey, nama yang naik dekat sini adalah Tun Abdul Razak bin Dato Hussein. Okey, kalau Iris jadi Tun Abdul Razak menyertai rundingan kemerdekaan ke London, apa yang Iris nak bincangkan di sana? Kalau saya jadi Tun Abdul Razak Hussein, saya mahukan tanah Melayu bebas daripada pemerintahan dan penjajahan British. Gaya bercakap pun, Cikgu. Saya mahu tanah Melayu bebas. Nampak macam mungkin pemimpin di masa depan. Mungkin? Amin. 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 Okey. Ada satu kotak dan ada dua murid lagi. Siapa yang tertinggal? Okey. Siapa nak ambil kotak yang seterusnya? Saya, Cikgu. Oh, okey. Silakan. Kalau saya jadi Tun HSE.
Wah, tahu-tahu dia kau nak kotak oren je. Ha, okey. Kita baca kan? Okey. Kat oren ni nama dia Tun H.S. Lee. Eh, betul lah. Ha, pandai pula kau ya. Terus je eh. Okey, kotak oren Afifah, kotak oren ya. Okey, kotak oren Tun H.S. Lee. Okey, kalau kamu jadi Tun H.S. Lee dan menyertai rombongan kemerdekaan ke London, agak-agaknya apa yang kamu nak rundingkan di sana? Kalau saya jadi Tun H.S. Lee, semua orang Cina yang ada di Tanah Melayu diiktiraf sebagai rakyat persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Betul-betul menjiwai sebagai wakil masyarakat Cina. Mahukan supaya masyarakat Cina yang dah berada di Tanah Melayu ketika itu menjadi warga persekutuan Tanah Melayu yang merdeka selepas itu. Baik? Baiklah. Kita dah habis kotak. Tapi ada seorang lagi. Yang tak boleh pilih tu cikgu. Yang tak boleh pilih tu sebab tokohnya cukup-cukup je. Baik. Siapa yang belum pilih lagi tu? Siapa tu? Saya. Silakan. Nazimah. Baik. Kita dah ada Wakil Raja Melayu, kita ada orang Melayu, kita ada Tun H.S. Lee tadi. Apa kata kita bagi wakil masyarakat India, Tun Sambatan. Okey. Kalau Nazimah jadi Tun Sambatan, mewakili rombongan ke London untuk rundingan kemerdekaan Tanah Melayu, apa yang Nazimah akan minta? Kalau saya Dr. Ismail Abdul Rahman, saya menginginkan tak apa teruskan. Silakan. Saya menginginkan kebebasan rakyat dan kesejahteraan serta kepertanggungjawaban daripada setiap aspek agar Malaysia kekal aman dan merdeka. Okey, kita suruh Viti Sambatan, dia pergi Tun Dr. Ismail. Tak apa, yang penting semangat itu ada di situ. Betul. Dan dia menyampaikan apa yang dia hendak. Baik, betul? Kalau kita tengok tadi, wakil-wakil kita tadi, wah, memang semuanya bersemangat untuk mereka. Betul. Semangat untuk mereka, semuanya nak kebebasan, nak merdeka, nak ciri-ciri yang ada di Tanah Melayu sekarang, yang di Malaysia sekarang ada dan mereka sebut. Cuba kita tengok apakah yang sebenarnya dirundingkan di sana. Mari kita tengok. Kalau kita ada kita punya tuntutan, pihak British juga ada meletakkan pastinya dia punya syarat. Baik, kalau kita tengok daripada skrin yang ada, kita tengok dekat slide. Okey, perwakilan Tanah Melayu minta menghapuskan jawatan setiausaha keuangan dan digantikan dengan menteri keuangan. Kemudian kita juga menuntut agar menteri hak ehwal ekonomi hendaklah dari kalangan rakyat persekutuan Tanah Melayu. Kemudian, kita juga minta menginginkan Menteri Pertahanan dari Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British pada ketika itu. Ya. Okey, dan menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1997 dan berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan Keuangan Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Itu kita punya minta. Kita punya permintaan. Itu kita punya permintaan yang kita rundingkan. Tetapi macam saya katakan tadi, sudah pasti British juga mempunyai mereka punya tuntutan ataupun syarat-syarat untuk mereka memenuhi apa yang kita minta. Mari kita tengok apa pula yang British letakkan sebagai syarat mereka. Yang pertama, British meletakkan syaratnya adalah ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Minta pampasan sebab dia dah tak boleh nak pegang jawatan tadi. Betul. Okey, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Dan pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Nampak? Dalam keadaan dia cuba lepaskan tetapi tak lepaskan. Berhentikan jawatan Menteri Keuangan, ganti dengan orang daripada Tanah Melayu, boleh? Bayar pampasan. Betul. Pastinya ketika pihak British menjajah Tanah Melayu, banyak kelebihan ataupun keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi bukanlah semudah itu untuk mereka melepaskan dan memberi kemerdekaan. Tetapi wakil-wakil rundingan telah melakukan tugas yang sangat-sangat baik bagi mencapai kata sepakat untuk kita merdeka. Tapi saya ada satu soalan. Di mana portfolio kewangan, ekonomi dan pertahanan adalah dipegang oleh British.
Ketika itu. Ketika itu. Ah, yeah. Jadi disebabkan itu wakil-wakil dari Tanah Melayu meminta supaya rakyat Tanah Melayu diberikan jawatan tersebut. Yalah, dah nak merdeka kan? Mestilah semua itu kalau kita tengok adalah jawatan-jawatan yang penting. Betul. Yang penting di dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Yeah. Jadi sudah pasti jawatan-jawatan penting ini harus diberikan kepada kita sekiranya kita merdeka. Bagaimana kalau kita merdeka tapi pertahanan kita dikawal oleh orang lain? Bagaimana kalau kita merdeka kalau keuangan kita dikawal oleh British ketika itu? Merdeka ke? Tidak merdeka lah cikgu. Tak merdeka lah. Jadi yang itu yang kita mahukan. Tetapi demi untuk kemerdekaan ketika itu. Pasukan. Kita gunakan pasukan. Pasukan rundingan kemerdekaan ni di bawah rombongan itu. Kita cuba mencari jalan tengah supaya yang paling penting kemerdekaan itu kita perolehi dahulu. Betul tu. Dan kita bersyukur kerana tidak berlaku apa-apa perkara yang melibatkan perang maupun pertumpahan darah ketika rundingan dijalankan. Dan hasil daripada itu, okey, jadi Tungku pun pulanglah semula ke Tanah Melayu setelah selesai rundingan pada Februari tadi dan disambut dengan meriah. Sangat meriah. Mereka mendarat di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka. Dan ada yang dikatakan waktu itu pulangnya rombongan kemerdekaan. Walaupun belum umum kemerdekaan, tetapi Tungku mengumumkan apa yang dipersetujui daripada perbincangan di London. Mungkin kita boleh tengok daripada montaj yang telah disediakan. Mari kita tengok. Kita akan tonton bersama-sama dan kita akan berhenti rehat. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Kita saksikan video ini. Negeri riang gembira. Tetapi tidak seketika pun Tengku melalaikan rakyat akan tugas besar yang mereka sekalian hadapi. Sabar dan korban perlu kerana kerja belumlah selesai. Atas pengorbanan dan taat setia tuan, kata beliau, saya akan bina negara Melayu. Didik TV KPM. Tahukah anda? Rombongan Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj dari London ke Singapura, kemudiannya ke Melaka, disambut secara besar-besaran oleh kira-kira 100,000 orang awam yang menunggu di padang Bandar Hilir yang kini dikenali sebagai Dataran Pahlawan. Terima kasih kerana masih menonton Teroka di Didik TV KPM. Kita baca trivia tadi berpadanan dengan video atau visual yang kita tonton sebelum kita berhenti rakyat tadi. Betul? Lebih kurang 100,000 rakyat Tanah Melayu pada waktu itu ya, cikgu? 100,000, betul? Memang ramai. Menyambut kepulangan. Menyambut kepulangan. Kepulangan yang dinanti-nanti kan. Dihantar dan dinanti pulangnya. Dan pulangnya itu membawa kabar gembira buat Tanah Melayu. Dan menunjukkan semangat rakyat Tanah Melayu pada waktu itu. Sungguh-sungguh teruja, sungguh-sungguh bangga, gembira. Saya yang tengok video ni pun saya rasa macam berair mata. Rasa macam merembang meluramu, cikgu. Apakah agaknya reaksi kita kalau kita berada dalam situasi tersebut pada waktu itu? Sebenarnya itulah yang harus dirasai oleh rakyat Malaysia pada hari ini, khususnya pelajar, murid-murid yang di atas talian di rumah, golongan remaja kita seharusnya merasai bagaimanakah semangat ketika itu mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan itu satu benda yang tak boleh tidak mesti dicapai. Sesuatu yang sangat bermakna bagi mereka. Bukan hanya sekadar mengibarkan bendera merdeka, tapi harus ada di dalam diri, Nisa. Kita mesti memahami semangat bola kebangsaan itu sendiri. Betul. Semangat dan juga contoh dan juga motivasi daripada situasi yang berlaku sebelum ini untuk memastikan kita capai apa yang kita ada di negara kita sekarang. Betul. Jadi saya nak tanya rakan-rakan saya di Gogamit, kat rumah dah kibar jalur gemilang belum? Kan kibar kat dalam bilik je ke? Atau kibar secara alam maya? Kibar alam maya. Semua macam orang ni dah kibar. Baiklah. Jadi apa yang kita nak teruskan di sini, cikgu? Baik. So kita akan tengok kepada setelah kita meneroka dua segmen tadi, kita akan tengok adakah murid-murid kita ni mencapai apa yang hendak kita sampaikan, iaitu memahami usaha-usaha rundingan kemerdekaan Tanah Melayu. Okey. Kita nak dengar daripada murid kita.
Ya, atau boleh. Macam mana? Tak ada masalah. Saya pun nak dengar apa mereka fahami dengar? Setakat kita telah sama-sama terokai pada hari ini. Ada yang nak kongsikan? Siapa nak kongsikan dengan kita dulu? Apa yang kamu pelajari hari ini? Silakan. Arisa, Iris. Ya, cikgu. Ya. Daripada apa yang kita bincangkan hari ini, saya dapat simpulkan bahawa kita hendaklah meneladani sikap pemimpin yang berusaha untuk merangka masa depan negara dengan mengambil kira setiap aspek tuntutan rakyat agar negara kekal aman dan makmur. Baik, terima kasih Iris, meneladani pemimpin terdahulu. Betul. Bagi kita mengekalkan kemakmuran negara kita. Betul. Betul. Okey, nampaknya dia dapat apa yang kita cuba sampaikan, iaitu menghargai usaha. Betul. Maksudnya dia nampak usaha yang dilakukan oleh para pemimpin dahulu dalam usaha dalam menjadikan Malaysia satu negara yang merdeka hari ini. Seterusnya, siapa nak kongsi dengan kita? Ada lagi yang nak kongsikan? Saya, cikgu. Yeah. Silakan. Terus. Saya, cikgu. Silakan. Okey, berdasarkan apa yang kita belajar hari ini, saya dapati bahawa tanggungjawab menggemilangkan negara yang telah dicorakkan oleh pemimpin dahulu atau masa ini terletak pada bahu setiap warga negara Malaysia seperti kita semua. Ya, terletak pada bahu kita. Bahu kita. Itu sebab saya teringat ada satu ucapan daripada Tunku Abdul Rahman. Dia kata apa? Ayat dia, dia kata untuk memerdekakan tanah Melayu itu lebih mudah daripada mengekalkan kemerdekaan itu di masa akan datang, dia kata. Betul tu. Sebab ini negara kita. Betul. Jadi bukan orang lainlah yang harus kita sama-sama bekerjasama untuk mengekalkan apa kelebihan, kemakmuran dan juga kedamaian yang ada di negara kita. Ada rakan lain yang nak kongsikan? Teruskan. Apa lagi anda faham tentang topik kita pada hari ini? Saya, cikgu. Silakan. Apa yang saya dapat pada hari ini adalah keseluruhan pemimpin dan rakyat daripada pelbagai kaum bertolak ansur untuk membentuk masa depan negara yang gemilang. Ya, terima kasih Afifah. Trust yang jangan kita lupakan. Betul. Pelbagai kaum, itulah pelbagai keunikan Malaysia. Ya. Nampak wakil tadi? Kita ada wakil Melayu. Betul. Kita ada wakil Cina. Ya. Tony Chesley. Kita ada wakil India. Tun Sambatan. Jadi mereka bersama-sama demi merealisasikan impian Malaysia itu sendiri. Betul tu. Jadi kita pun kenalah orang kata apa, menjaga perpaduan. Betul. Zaman sekarang ni kita dah ada pelbagai orang kata apa sumber-sumber yang cuba mengganggu gugat, tetapi kita mesti berusaha untuk mengekalkan perpaduan dan keamanan. Ada lagi ke rakan yang lain, cikgu, yang nak kongsikan? Ada. Nampak tu berkumat kamik bibirnya nak juga kamik bercakap tu. Silakan. Siapa lagi? Siapa tu? Silakan. Nampak Iman. Hujung jari dia je. Silakan Iman. Kita dari apa yang kita belajar hari ini, kita sewajarnya meneruskan sikap bertolak ansur dan saling menghormati serta menyayangi antara satu sama lain agar negara kita kekal sejahtera. Bertolak ansur. Keperbagaian tadi. Macam-macam cantik susunan hari ini. Kita tayang video, lepas tu kita terus masuk kepada tu. Dan tadi kawan dia cakap tentang keperbagaian bangsa. Betul. Dan disambut dengan dengan bertolak ansur. Betul. Ramuan untuk keharmonian negara itu adalah bertolak ansur. Saling hormat-menghormati. Dan saya pasti sewaktu rakyat tanah Melayu pada waktu itu menyambut yang seramai 100,000 orang yang lebih kurang tu, mesti terdiri daripada rakyat berbilang kaum. Sama-sama gembira, terharu dan orang kata apa, ternanti-nanti akan berita yang dibawa pulang oleh Tunku dan rakan-rakan beliau. Ada lagi nak kongsikan? Ada lagi? Ada yang dah bengkok-kuk dah, bila giliran saya ni? Ada? Okay, ada? Tak ada, Najimah? Tak ada, eh? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Bukan orang lain, Cikgu Ridwan dan Nisa saja. Okey, saya kira mereka sudah pun selesai, dengan rumusan masing-masing apa yang mereka telah pelajari setakat hari ini. Jadi saya nak minta kata-kata akhir Cikgu ataupun rumusan yang boleh Cikgu Ridwan kongsikan terhadap topik kita hari ini, subtopik 9.1 bab 9 tingkatan 4 usaha rundingan kemerdekaan. Silakan Cikgu. Baik, usaha rombongan kemerdekaan ni saya suka untuk petik balik semula kata-kata Tunku tadi. Untuk mengekalkan kemerdekaan itu adalah lebih sukar berbanding usaha untuk mendapat kemerdekaan itu. Dan
Kalau kita berada ketika itu dengan Tunku, mungkin kita tak faham apa yang Tunku katakan. Tapi sebagai generasi yang seterusnya, dan kita melihat betul hari ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran untuk mengekalkan kemerdekaan kita. Dan ancaman bukan hanya datang dalam bentuk fizikal, juga datang dalam bentuk yang kita tak nampak, macam pandemik COVID-19 yang kita lalui sekarang. Jadi untuk mengekalkan kemerdekaan itu, macam yang murid-murid atas talian katakan tadi, kita harus kekal bekerjasama, hormat menghormati dan berpegang kepada trust negara kita, kepelbagaian kaum dan budaya, supaya kita kekal kukuh, tidak kira siapa, tidak kira bangsa apa, warna kulitnya apa, rambutnya kerinting ke, ikal ke, tetapi kita harus bersama-sama membangunkan negara kita, Malaysia. Betul tu. Di waktu sukar inilah kita perlu bersama-sama berganding bahu, menggembleng tenaga untuk memastikan kita tetap kukuh semangat bulan kebangsaan kita. Baiklah, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas teroka kita pada hari ini, cikgu. Kita ada satu lagi kelas teroka, mata pelajaran sejarah, tetapi dengan Kak Syamira Nazir kita. Jadi, saya ada satu soalan terakhir untuk cikgu. Boleh? Boleh. Saya percaya usaha ataupun usaha ke arah kemerdekaan itu mestilah dipengaruhi oleh orang kata kejadian-kejadian di negara-negara sekitar, seperti mungkin di Thailand mungkin, atau di Mesir. Apakah secara ringkasnya yang mendorong kepada usaha kemerdekaan di tanah Melayu, cikgu? Sebenarnya kalau kalau kita tengok sebelum tu, ketika pendudukan Jepun ketika pendudukan Jepun, idea untuk kemerdekaan ini tadi telah pun muncul. Waktu tu Jepun cuba nak wujudkan Indonesia Raya dengan gabungkan tanah Melayu dengan Indonesia dan merdeka bersama-sama. Jadi tercetus daripada situ gerakan-gerakan yang dibawa oleh pertubuhan-pertubuhan seperti Melayu Muda ketika itu yang membawa kepada idea kemerdekaan ini mula tercetus dan inilah yang berakar umbi, tumbuh dengan subur sehingga akhirnya gerakan ini disambut oleh beberapa pertubuhan-pertubuhan yang muncul selepas Jepun menyerah kalah dan terus memperjuangkan kemerdekaan sehingga tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957 tersebut. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ridwan di atas penjelasan. Diharapkan murid-murid di rumah semua telah mengambil nota, telah menulis apa-apa tips dan juga perkongsian dari Cikgu Ridwan dan juga rakan-rakan kita dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama. Terima kasih rakan-rakan, terima kasih murid-murid yang menonton. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Lagi Maha Kesian, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. KPM.